Pengendara mobil rela turun untuk perbaiki kaca spion motor yang bikin silau. Sebuah aksi kocak terekam yang memperlihatkan seorang pengendara mobil turun dari kendaraannya untuk mendatangi pemilik motor di depan. Pengemudi mobil itu turun bukan karena menabrak atau bertengkar dengan pengendara motor, tapi untuk membenarkan kaca spion yang dianggap menyilaukan pandangannya. Sebagaimana dilihat dalam video di akun Twitter Jawa Shit Post, memperlihatkan seorang pria turun dari mobilnya saat sedang lampu merah. Setelah turun dia berjalan ke arah bagian depan dan mengarah kepada seorang pengendara motor. Setelahnya pria tersebut berdiri di samping pengendara motor yang merupakan seorang wanita. Di momen itulah pengendara motor tersebut sempat kaget karena ada seorang yang menyambanginya saat di lampu merah. Namun sosok pria yang merupakan pengendara mobil ini langsung bergerak cepat untuk mengubah posisi spion motor ke arah langit lantaran dianggap memantulkan cahaya silau.